Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan untuk para sahabat dimanapun kalian berada. Dan ini adalah salah satu perjalanan kami untuk menuju tempat wisata yang ada di kawasan Yunlin, Taichung punya. Perjalanannya lumayan sangat panjang, kurang lebih 45 menit. Itu pun menggunakan kendaraan pribadi. Nah, singkat cerita, ini sebagian perjalanan kami. Dan di sini kita mengalami suatu kendala, yaitu kesusahan untuk menuju tempat tersebut. Dan akhirnya kita cuman muter-muter dan muter-muter. Tempat wisatanya sangat jelas terlihat, tapi susah untuk dijangkau. Akhirnya seperti ini teman-teman, keliling terus, memutari pesawahan yang ada di sekitar. Mungkin karena tempat wisata ini jauh dari keramaian dan jalan pun sangat sempit, hanya cukup untuk satu kendaraan saja, yaitu mobil. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke arah sini. Siapa tahu dengan cepat dan dengan benar kita menemukan tempat itu. Padahal kita di sini menggunakan Google Map loh teman-teman. Cuman Google Map pun tidak sesuai dengan apa yang dilihat sama mata. Karena maklum teman-teman, di sini jalannya sangat sempit dan sangat kecil pun bercabang-cabang. Nah, kita kembali lagi ke jalan berikutnya. Coba lihat, dari jalan tadi kita keliling lagi, memutari jalan ini juga. Nah, ini dia tempat tujuan yang dari tadi kita cari sampai beberapa menit memutari pesawahan. Taram, suasana sudah ramai dan hari pun sudah lumayan sangat panas. Dan akhirnya kita sampai. Seperti inilah keadaan yang ada di sini. Oke, untuk menunggu makanan datang, saya akan berkeliling sebentar, mereview tempat wisata tersebut. Dan seperti yang teman-teman lihat, tuan ini sedang memasak sesuatu di dalam tungku. Ini adalah menu makanan yang kita pesan, yaitu ikan, udang, ada telur, ada ubi, dan masih ada lagi. Dan katanya tidak usah ditaruh di dalam, cukup ditaruh di atas api saja. Yuk, kita jalan ke depan sana. Nah, teman-teman, sekarang saya mau naik ke atas untuk melihat anak-anak yang sedang bermain air.
sangat menyenangkan, tapi saya tidak mau main air karena saya tidak membawa baju, teman-teman. Hari ini anginnya lumayan sangat kencang. Kencang banget. Nah, di sini kita bisa melakukan terapi berjalan di atas air, dan di bawahnya itu adalah pasir-pasir yang sangat halus, dan insya Allahnya bisa menyembuhkan rematik dan encok. Dan alhamdulillah hari ini cuacanya sangat panas dan sangat menyejukkan. Pengunjung pun enjoy menikmati di tempat wisata tersebut. Saya akan berputar lagi mengelilingi tempat ini, guys. Nah, di belakang canting ini atau restoran ini menyediakan tempat pemancingan, dan umpannya pun gratis. Seperti yang teman-teman lihat, ini adik kecil yang sedang mengasih umpan dan hendak melakukan pencarian ikan. Suasananya sangat panas, tapi anginnya lumayan sangat kencang. Di sebelah kiri sedang memancing, yang di sebelah kanan saya sedang menyisir atau menciduk ikan-ikan kecil yang mau dibawa pulang diternak di dalam ember. Yoma. Wah, ni ya tai hui chia sebu. Dan di sini ternyata saya menemukan banyak sekali anak kodok katak yang sudah menetas, teman-teman. Lebih dari 50. Nah, lihat deh.
Oma. Pada akhirnya makanan yang ditunggu-tunggu sudah datang juga. Di sini ada ubi, ada telur, ada ikan, dan ini pengganti nasinya. Lumayan cukup lama, dari sejam yang lalu masakan baru matang. Nah teman-teman, dan ini adalah tempat terakhir tujuan kita. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis karena masih ada hal-hal yang lucu dan menarik dalam video ini. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.